Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusalli fi hadzal kitab alladziina sabaquna bil iman lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita. Masih bab tentang pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Juraya Jabir bin Mus bin Sulaim radhiyallahu anhu qala ra'aitu rajulan yasdulun nasu an ra'yihi la yaqulu shay'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alaika salam ya Rasulullah marratain. Qala la taqul alaika salam. Alaika salam tahiyatul maut. Qul assalamu alaika. Qala qultu anta Rasulullah. Qala ana Rasulullah alladhi asabaka durun fata'udahu kashafahu anka wa idha asabaka amusanatin fata'udahu ambataha laka wa idha kumta fi adin kufrin au falatin fadlat rahilatuka fata'u tahu raddaha alaika. Qala qultu lahu a'had ilayya. Qala la tasubbanna ahada. Qala fama sababtu ba'dahu khurran wala abdan wala ba'iran wala syatan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa antuka lima akhoka wa anta mumbasitun ilahi wajuka inna dhalika minal ma'ruf warfa izaruka ila nisfi sabr fa in habaita fa ila al-qabain wa iyaka wa isban al-izari fa inha minal makhilati fa inna Allah la yuhibbul makhilah fa ini mru'un syat maka wa'ayyaruka bima ya'lamu fika wala tu'ayyirhu bima ta'lamu bihi fa innama wabalu dhalika alaihi rawahu Abu Dawud. J
dari Juraij Jabir bin Sulaim. Dari Juraija Jabir bin Muslim bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata, aku melihat seorang laki-laki di hadapan orang-orang senantiasa diikuti pendapatnya, tidak berkata satu patah kata pun lelaki tadi illa sodaru anhu, kecuali orang-orang senantiasa mengikuti ucapannya. Maka aku pun bertanya, man hadza, siapa orang ini? Maka mereka, orang-orang di sekelilingnya, menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu kan di Nabi begitu. Apa yang disabdakan oleh beliau dijadikan rujukan bagi para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian ini ada seseorang, ini tidak dijelaskan dia sudah Islam atau belum. Kalau kelihatannya sudah Islam, tetapi dia tidak kenal kepada Rasulullah. Artinya Rasul itu dulu itu tidak kelihatan. Jadi mana kanjeng Nabi, mana sahabat, itu enggak kelihatan. Jadi dari cara berpakaiannya juga sama, tidak mencolok sebagai seorang raja gitu, bukan raja. Padahal beliau Masya Allah, ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi, para rasul. Ya, itu begitu. Makanya Nabi pun memanggil itu ada sahabat, bukan murid, bukan apa, tapi memanggil dengan sahabat. Itu relasi antara Nabi dengan para sahabat. Meskipun demikian, para sahabat juga senantiasa menghormati. Jadi dari segi berpakaian sama, tetapi dari segi penghormatan beda. Para sahabat luar biasa menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa namanya, pimpinannya itu ngendek ke bawah, tapi akhirnya bawahannya itu tambah enggak hormat, bukan begitu. Justru baginda Nabi memimpin para sahabat radhiyallahu anhum, dan beliau menempatkan posisi sejajar dengan para sahabat, tetapi sahabat senantiasa menghormati beliau. Maka ketika orang-orang menjawab ini adalah Rasulullah SAW, maka aku pun berkata, alaikassalam ya Rasulullah, dua kali alaikassalam ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, la taqul alaikassalam, jangan kamu katakan alaikassalam. Alaikassalam tahiyatul mauti. Jadi alaikassalam itu adalah penghormatan kepada orang mati. Jadi nak ucapkan salam, jangan mengucapkan alaikas salam. Tapi Nabi katakan kul, fakultu kulis kul, kul assalamu alaik. Jadi ucapkanlah olehmu assalamu alaik, bukan alaikas salam. Ini adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penghormatan yang pertama ya. Nah, kalau jawab ya memang waalaikumsalam. Tapi kalau pertama mengatakan kepada orang alaikassalam atau alaikumsalam, maka itu penghormatan kepada orang mati. Nah, itu begitu. Ini yang direkomkan oleh Nabi. Sebetulnya kalau dari segi makna hampir sama.
Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah atas kalian. Alaikum, wajib atas kalian assalam, ya, keselamatan. Keselamatan wajib atas kamu. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab itu nuansa maknanya berbeda, tapi dari segi arti sebetulnya hampir sama. Tetapi Nabi merekomendasi ketika mengucapkan salam adalah dengan kalimat assalamu alaikum atau assalamu alayka. Assalamu alayka itu untuk satu orang. Assalamu alaikum adalah untuk banyak orang atau kepada siapapun, walaupun satu orang juga assalamu alaikum sebagai bentuk penghormatan. Atau yang didoakan tidak hanya dia, termasuk semua umat Islam. Itu begitu, assalamu alaikum. Kemudian aku pun bertanya, anta Rasulullah, apakah engkau adalah utusan Allah? Maka Nabi jawab, ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Alladzi asabaka dzurrun, yang mana jika engkau mendapati kesulitan atau bencana atau musibah, kemudian kamu berdoa kepada, kamu berdoa kepadanya, maka kasyafahu angka, maka Allah akan mengangkat atau akan menghapus kesulitan itu. Ini bahasa Arab ini, Pak. Kalimat ini bermakna ganda. Makna yang pertama, alladzi itu kembalinya kepada Allah. Yakni saya adalah utusan Allah, yang mana jika kamu tertimpa musibah, tertimpa bencana, kemudian kamu berdoa kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan atau akan menghapuskan kesulitan itu atau mengangkat kesulitan itu, akan menyelesaikan masalah itu atas kamu. Ini makna pertama. Yang makna kedua, alladzi itu rujuknya kepada Rasulullah, yang mana apabila kamu berdoa wasilah kepada Rasul. Nah itu berdoa, berdoa kepada Allah, wasilah kepada Rasul, maka Allah akan menghapuskan kesulitan-kesulitan kamu. Makanya itu ada sholawat nariyah, itu para ulama membuat itu, ya. Itu bukan meminta Nabi menghilangkan kesulitan pada kita, meminta Nabi supaya hajat kita tertunaikan, tidak. Wasilah kita membaca sholawat kepada Nabi supaya Allah, kalimatnya, supaya Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan atas diri kita. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya Allah, semoga kesholawat tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan sholawat yang sempurna. Wasalim salaman. Demikian juga semoga keselamatan tercurah kepada Kanjeng Nabi tamatan. Wasalim salaman. Jadi secara sempurna ala sayyidina, atas apa namanya Tuhan kami. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil muqadu. Jadi tanhalu bihil muqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuhbu bihil hawaiju wa tunalu bihil rohaibu wa husnu khawatim wa yustasqa ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi ila akhirih. Jadi itu adalah kita membaca sholawat kepada Nabi, wasilah kepada sholawat kepada Nabi ini supaya Allah menghilangkan
duka cita kita adalah tanhol bil qadu watang fariju bil qurabu, ada masalah-masalah yang menyempitkan diri kita ini dilonggarkan, dilapangkan oleh Allah. Wadukdo bil hawaiju, demikian juga hajat-hajat kita supaya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah dengan sholawat. Dalam hadis yang lain juga begitu, Pak. Doa itu tidak sampai kepada Allah kalau tidak dimulai dengan membaca sholawat. Makanya ada yang mengatakan bahwa sholat nariyah itu sesat, itu salah. Kenapa? Karena dia menilai rujuknya bahwa Nabi itu bisa menghilangkan kesusahan, Nabi itu bisa memenuhi hajatnya. Bukan, keliru. Karena rujuknya itu adalah kepada Allah, bukan kepada Nabi. Itu begitu. Ya memang kalau diartikan dalam bahasa Arab, Al-Ladhi itu bisa kemana-mana. Tetapi harap diingat bahwa ketika membaca ayat itu, hati kita ini kita tata bahwa yang menghilangkan kesulitan adalah Allah. Sholawat itu adalah untuk wasilah. Bacalah sholawat dulu. Itu begitu. Nah, wong melintir biasanya zaman saya ini model melintir untuk menjatuhkan orang lain, niatnya tujuannya ora bener. Makanya na'udzubillah ada yang mengatakan maca shalawat nariyah ki sesat, ngawur ya. Karena dia memelintir. Pun wa idza asabaka amusanati, apabila kamu tertimpa, apa namanya, tertimpa amusanatin, tahun-tahun paceklik, fadau tahu, kemudian kamu berdoa kepada Allah dengan lantaran wasilah sholawat kepadanya, ambatahalaka, maka Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kamu. Nggak paceklik, gagal panen dan lain sebagainya. Kalau kamu berdoa dengan wasilah membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah akan apa namanya menyelesaikan masalah, yakni Allah akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kamu. Wa idza kunta bi ardin faqrin, jika kamu berada di tanah yang gersang atau di hutan belantara, kemudian fasolat rahilatuka, kemudian tunggangan kamu itu hilang. Apabila kamu terjebak, tersesat di tengah hutan atau di tengah padang, kemudian unta kamu, barang-barang kamu hilang, kemudian kamu berdoa kepada Allah dengan wasilah sholawat kepadanya, maka Allah akan mengembalikan itu semua kepada kamu. Maka itu Nabi memperkenalkan diri beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang diberikan oleh Allah seperti itu. Makanya jenengan Pak, nak pengen masalah rampung ya, maca selawat sing akeh. Mari ngono ndonga. Pun selawat sing sak mantepe ya. Mantepe Allahumma sholli ala Muhammad ya, maca Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad sing paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sing akeh mantun-mantun jenengan ndonga. Nah kalau rian kali guru kula nah ini masa ruwet moco sholawat nariyah yang pinten ya ini telungatus telulas kok telungatus telulas mungkin itu kita apa namanya tabarukan dengan jumlahnya sahabat yang perang di perang Badar.
Ternyata jumlah-jumlah itu ini ya, ini mujarobat ya, eksperimennya para alim ulama. Jadi ya Nabi memang tidak mencontohkan seperti itu, tapi bukan berarti ini sesat ya, sesat. Karena perintahnya Nabi mutlak untuk membaca sholawat. Itu nak guru kula mboten kene maca sholawat. Ujian kok wangel ngono. Iku lawa namine skripsi. Ujian skripsi dosene kuwala keren. Wacana sholawat nariyah 313, Pak. Kutuk pun wis. Lah nek dosene sing nguji ya duwe sholawat sing padha. Buat-buat dan akhir. Gune ngono tadi. Niki. Qultu lahu ahad ilayya. Maka aku pun berkata mantur kepada Kanjeng Nabi, berikanlah perjanjian kepadaku atau berilah nasihat kepadaku. Maka Nabi bersabda, la tasubbanna ahadan, janganlah kamu mencaci kepada seorang pun. Ahadan ini seorang pun. Nabi nasihatnya, ojo mencaci. Ini kalau hati-hati Pak. Maka kola, maka sahabat tadi mengatakan, fama sababtu ba'dahu, saya setelah itu tidak pernah mencaci kepada siapapun. Bukan hanya siapapun, kepada apapun. Baik orang yang merdeka maupun budak, saya tidak pernah mencaci kepada unta maupun kambing. Loh Pak, ini Pak. Resep pertama, berilah resep atau nasihat atau perjanjian kepadaku ya Rasul. Maka Nabi memberi nasihat, janganlah kamu mencaci kepada siapapun. Kali ahad dan sebenarnya siapapun, orang ya, ahad seseorang. Tetapi di dalam pelaksanaannya sahabat itu akhirnya semua dia tidak mau mencaci, termasuk orang, baik orang itu orang merdeka atau budak, wong itu wong sugih, wong melarat. Demikian juga binatang-binatang, ia tidak mencaci sedikit pun. Okay. Hati-hati ya. Sampai kita mencaci kepada orang lain. Haniki ya Allah, mencaci koyo segojangan. Apa meneh nek grup. Ya napa jenengan satu anggota grup ya, wong 100 sekali ngomong berarti sampai mencaci 100 orang. Dosane nggih kok. Apa ada dosa-dosa Pak? Dalam Quran begitu la yaskhur qauman min kaum, janganlah engkau merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Ayaskor kauman min kaumin asa ayakuna khairum minkum, karena boleh jadi yang kamu caci itu lebih baik dari kan kamu. Kita tidak tahu. Hati-hati nggih, tahun politik iki wis antar calon iku wis saling, katanya mesin politiknya sudah mulai dipanasi, jadi ini manasi loh. Akibatnya apa ya? Mencaci. Sudah. Calon ini begitu, calon ini begini, calon ini begitu. Allah Akbar. Allah alam pun fitnah akhir zaman. Berikutnya, wala tahqironna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun.
wa antu kalima akhoka wa anta mumbasidun ilaihi wajuka inna dhalika minal ma'ruf. Walaupun kamu berbicara dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri, maka itu pun termasuk kebaikan. Ojo meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar omong-omong karo koncomu dengan wajah yang berseri-seri. Itu kebaikan, Pak. Mulai nak ngomong ojo mencurang gitu. Nggih. Ngomong sing rada wajah iki rada penak lho disawang gitu. Insyaallah. Nyuntru temen aduh rek. Ini ya teneng iki, Pak. Termasuk karo bojo, Pak. Masih sampean jengkel karo bojo ya. Ya latihan mesem lah. Mesem. Ngoten. Insyaallah. Niki. Jadi jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Di dalam hadis yang lain itu bahwa murkanya Allah itu tersembunyi, Pak. Demikian juga ridhonya Allah itu tersembunyi. Kita tidak tahu. Makanya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kadang-kadang di balik kebaikan yang kecil itu Allah letakkan ridhonya di situ, Pak. Makanya jauh diremehkan. Makanya kemarin di awal-awal ngaji Riyadhus Shalihin ada seorang pelacur gara-gara ngombe asu. Wis pelacur ngombe asu. Ini remeh. Kebaikan kelihatannya enggak ada artinya, tetapi ternyata Allah letakkan ridhonya di situ. Allah ridho padanya. Demikian juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun, karena kita tidak tahu, karena di situ kadang-kadang ada murkanya Allah di saat itu. Nabi mengatakan pernah kan ada orang laporan ya Rasul, si fulan itu siangnya puasa malam tahajud, tapi kerjaannya itu nyakiti hati tetangga saja. Nabi katakan dia penghuni neraka. Loh, ya apa, Pak? Ini goro-goro lambe. Mane wingi disampaikan, Pak, pas ngaji tafsir ya. Kunci lambe ku penjara. Lambe ku di penjara. Nah, kon bisa menjara lambe, satarallahu auratahu. Siapa yang bisa memenjar man khazana lisanahu satarallahu auratahu. Siapa yang berhasil memenjara lidahnya, maka Allah akan tutupi aib dia di akhirat. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mulane sing ngapiki lambe iki aja gembang-gembang meletek, nak jari ini aja gembang-gembang meletek gusine. Pikiran sik to nak arep ngomong iku. Menyesal kamu itu. Makanya hati-hati tahun politik nggih. Jangan kita terbius oleh media. Akhirnya kita terbawa oleh opini publik. Hati-hati. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Apalagi zaman saat ini, kalau berbalik ngomong ya, iblis mau dibacai kaya malaikat. Si malaikat itu diframing jadi iblis. Zaman saat ini ngotong Pak, diolak balik. Masya Allah. Pun omong, omongnya ada jenengnya apa jenengnya? Baser. Wah, wis tambah rusak. Lani hati-hati pun, rasa direken pun. Lambe ini ku tinggi moco Qur'an mawon. Nak betul moco Qur'an ya dikit. Mikir moco sholawat mawon. Cuma sing ngeluh awak dewi ini. Bendino enak wong ngomong mencaci orang di hadapan kita lho. Ya apa lah, ngeluh tuh. Arep dikandani iki. Ya ora enak.
menginterupsi orang lain. Lah radianu iku pengku yo melok panas aku. Ya Allah, sabar, sabar. Mboten sabar pun. Terus Nabi memberi nasihat lagi, warfa izaraka ila nisfi saqi. Jadi angkatlah kain sarungmu sampai di betis. Ini gitu. Termasuk nasihatnya Nabi adalah kalau berpakaian angkat kain sarung celana itu sampai di betis. Fa'in abaita fa'ila ka'bain. Apabila kamu tidak suka, silahkan dipanjangkan sampai mata kaki. Itu yang di Nabi perintahnya. Wa iyyaka wa isbalul izari fa innaha minal makhilati. Dan kamu takutlah kamu kepada kain yang menjulur di bawahnya mata kaki, karena sesungguhnya kain yang menjulur di bawah mata kaki itu termasuk bagian dari kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhila, sesungguhnya Allah tidak mensukai kesombongan. Jadi ini adalah perintah supaya di dalam berpakaian, kemarin di hadis yang lain, ojo sampai ketika kita berpakaian itu tendensinya adalah mau pamer. Apapun, tidak hanya sarung, termasuk kelambi, termasuk kopiah, peci, termasuk sembarang ya, aksesoris-aksesoris. Kon nak niate sombong, tidak dilihat oleh Allah. Artinya tidak dilihat dengan pandangan rahmat, bahkan Allah melihat dengan pandangan murkanya. Nak jenengan bangga sombong terhadap pakaian kamu, aksesoris yang nempel di tubuh kamu. Gak jam Rolex bola balik tangan ini. Sing wedok yo ngono nggih gelang keroncong bola bali ngono ngene. Ya. Terus nopo gondele sak ban becak ngono. Ki bola bali kela kelo ngene. Lah niku Pak, wong ngono kuwi Pak, ra didelok karo Gusti Allah di dengan pandangan rahmatnya, justru dipandang dengan pandangan azab murkanya Allah. Hati-hati ngoten iki. Lah iki ngoten barang apa? Tas mawon ya. Wah, ya Allah, mosok tas gede ini saya ipit nang regane sak M. Ember. Ini dibujuki tok. Bujuki brand sama iklan. Padahal bahannya itu berapa? Ya, sangat-sangat murah. Tapi dibujui sama brand. Allah Akbar. Gak masuk akal itu, Pak. Sulit untuk diterima akal. Wong ya, mboten ngerti kula iki. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Iki. Awak dhewe lho, Pak, nggae kapal sitok ya jarine, Pak. Solihun. Kapal-kapal cilik iku sak M ngono. Ada 4M begitu kan, itu kapal 9 meter, 12 meter itu harganya paling sekitar itu 4M. Itu pun wis jari Pak Soli pun wis badi jari Pak Soli. Lah ini letas ke dini saya ipet. Saya sudah susah ya. Andaikan di itu emas murni 24 karat pun sebetulnya harganya tidak sampai segitu. Kadang-kadang juga begitu, batu kristal. Watu cak cowilik ini, legane sak M. Mboten mudeng kula ngian ya. Pun enggak usah bahas niku, yang jelas kalau aksesoris apapun, kalau niatnya untuk kesombongan, maka tidak dipandang oleh Allah. Wis syukur larang gua duit dimurkai Allah, gobloke wong niku.
Makanya kalau orang bangga dengan aksesoris, maaf, iku orang paling dedel sak dunia. Makanya apa dedel itu? Goblok. Lha arep mlebu neraka sing mbayar larange lho. Lha dimurkai Allah lho, Pak, ya goblok. Nggih. Yang neraka larang aja jarene Pak Ugo. Nggih, jeneng neraka luar, swarga murah ya do gak gelem nunggu, masyaallah. Sak seloki iki lho pira iki neraka. Sing paling luarang niku ya sak seloki niku jutaan. Sing larang niku masyaallah. Soalnya ini aku harus dipendam pak ini aku Homer Tawai aku pun dipendam. Misalkan ini sing dipendam 100 tahun 200 tahun soyo suwi, soyo larang. Ini aku jadi ini para drinker-drinker na'udzubillahi minzalik. Lu harap melebu neraka ya, cek larang ya jamak ngono ya antri. Apa ora goblok iki? Ya goblok pol. Dedel pol. Dibujui karo iblis laknatullah. Makane pun ta wong rasane aneh pun. Saya aneh iki lho, saya bahaya nyerempet-nyerempet neraka. Pun. Wa inni mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyiruhu bima ta'lamu fihi. Lain ini, apabila ada seseorang mencaci maki kamu, menghina kamu dengan apa yang kamu tahu bahwa itu benar ada pada dirimu, maka fala tu'ayyiruhu bima ta'lamu fihi. Demikian kamu jangan membalas ya, cacian yang serupa, yang mana cacian yang serupa itu memang ada pada orang yang kamu caci itu. Sampean dilok-ilokne. Memang ya bener ngono ancen. Sampean galih balas dendam. Ngilokne karena kamu juga tahu aib dia. Podoro aib itu karena janganlah kamu balas cacian itu sekalipun kamu tahu aib dia. Loh Pak, ngono Pak. Niki sing wangel Pak. Biasane cenderung nek awake didilokne wong wae langsung panas tes, spontan tes lah ganti. Rumasane awak dhewe larut dia pun. Apa mereka rubuh cuk. Soalnya bojo mendino roh tetekane to, iya to. Oh, pengalaman. Akane pun bojo pamane jenenge ngilo-ngiloni awake dhewe jenengan meneng mawon pun. Nek wis kadung meneng kaya petek ketek ketulup jerene. Tolak. Mun ketok wong bloon mawon mboten napa-napa ra usah di reken betul saja dibalas. Artinya kita ini jangan membalas cacian kepada siapapun. Nak dilokne dicaci meneng. Mulane enten cerita kan Sayyidina Abu Bakar. Dibakar. Dilok-ilokne wong niku. Kanjeng Nabi mirsani kok dodolan niku mesam semboten. Mesam begitu Abu Bakar muntap. Arep ngamuk, arep membalas cacian itu, Kanjeng Nabi melengos langsung ngalih, Pak, ditinggal ngalih. Abu Bakar ketinggalan Kanjeng Nabi ngoten niku langsung, Pak, mboten sida bales cacian, diuber Kanjeng Nabi. Langsung ngatur Kanjeng Nabi, jenengan niku kok kula dilok-ilokne wong kok jenengan mesam. Nalikane Kanjeng Nabi ngerteni Abu Bakar. Nalikane kon dilok-ilokne mang, malaikate medhun belani awakmu. Menepis semua apa yang dia tuduhkan kepadamu. Malaikat belani, tak delok malaikat buwe lo mati-matian makane aku yang mesam-mesem. Bareng kon niku ngamuk, malaikate mlayu sing teko setan, aku yo ngalih pisan.
mulane nggih Bu, Pak niki padha-padha nggih nek diila-ilone wong men nang zikir mawon subhanallah alhamdulillah. Goblok kon nggih alhamdulillah ngoten. Digoblok-goblok ning alhamdulillah nggih asu. Langsung karo wiridan nggih. Goblok nggih, kok goblok. Sing pinter njenengan dhewe. Biasanya awake dhewe digoblok lewat langsung, Pak. Oh. Masyaallah. Podho. Kita itu kalau enggak melawan, Pak, dicaci maki seperti itu, sahabat, malaikat yang akan membela kita, dikirim oleh Allah langsung pada kita. Masya Allah. Fa'inna wa mawabalu dhalika alaihi. Karena sesungguhnya kalau kamu diam seperti itu, wabalu dhalika alaihi, maka dia tidak akan membawa dampak buruk lah terhadap diri kita. Ketika kita diam, tidak akan membawa dampak buruk pada kita, bahkan akan berdampak kebaikan. Artinya tidak mempengaruhi dirimu sedikit pun dengan kamu tidak membalas sajian itu, tidak akan membawa pengaruh. Makanya dalam Al-Quran juga begitu, zarhum wa ma yaftarun, biarkan dia, tidak akan membawa dampak buruk kepada kamu, karena yang memberi manfaat mudarat hanyalah Allah. Nonton, Pak. Justru nak awake dhewe dicaci maki itu dosa kita digugurkan. Dosa kita digugurkan. Kemudian Allah akan menggantikan dengan pahala. Pahalane sapa? Nyuwun sewu. Orang-orang itu kalau mencaci orang lain barter, Pak. Barter apa? Dosane awake dhewe diwehno sing mencaci, pahalane wong sing mencaci gratis cuma-cuma diwehne awake dhewe. Makane awake dhewe nek dilo-ilone kali wong nek perlu disangoni, matur nuwun. Monggo niki niki niki. Matur nuwun. Soalnya jenengan pun ngewai ganjaran kali kulo dosa kulo pun jenengan pendet matur pun ngoten enak ngoten nggih. Mungkin kali bojone ngoten nggih matur nuwun mari ngono kok bojone diwe blonjo sing angel urung-urung wis angel bakun. Nggih ngeten iki agama ning ngeten iki Bu. Agama ning ngeten iki. Mulane to urip gaya agama niku penak-penak. Penak-penak nggih, mboten usah yel-yelan kalih mak arek-arek, mboten usah. Mboten mawon. Pun ngoten nggih. Mugi-mugi Gusti awake dhewe diwe kekuatan saged nglakoni, terutama sing ngomong niki. Terutama sing ngomong muga-muga diwe kekuatan nglakoni. Soale kula dhewe ngoten, suwe-suwe ora kuat. Yatnaun kita terus mengambil baca subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.